Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ku Zainal Abidin Japelo. Mengenang 2017-2018 ketika Coach Japelo menangani Liga 2 yaitu tim Perserang Banten. Banyak sekali kenangan yang dirasakan oleh Coach. Dari mulai bagaimana penonton sangat antusias, sangat mendukung pada tim Perserang kebanggaan Banten. Oleh karena itu, sedikit mengenang memori tersebut, mari kita lihat cuplikan-cuplikan serba-serbi ketika Coach Japelo ada di Perserang. Cuplikan video yang cukup menarik dan membuat kita tersenyum. Selamat menyaksikan. Mereka menjadi supporter, menjadi pemain ke-12. Boxing mania, buka gigi, buka gigi, buka mulut, tertawa. Sampai nong, ngasih airnya ke nong. Siapa narik? Satu. Sedang duduk,
aku. Ini kalau satu menit lebih kan nggak boleh. Ya, kita mulai. Satu, dua, tiga. Persiapan upacara 17 Agustus 2017. Persiapan. Kakinya 40 derajat tetap. Dipimpin oleh Komandan 40 derajat. Serda Burhan dari Angkatan Udara. Istirahat di tempat. Ya, yang ujung. Inilah peserta Farhan upacara. Selanjutnya Surya skuad Perserang. Surya Zaki Lutfi. Jajaran ofisial dan asisten pelatih. Bila dikotor hormat M Ihsan. Dan terakhir Bintang. Merdeka. Pelatih Black Tiger yang ditransfer. Merdeka. 2 miliar. Pacarnya karena belum tentu jadi istri. Ya, pacar belum tentu jadi istri. Istri udah pasti jadi pacar. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Saya terus berdoa ya kepada Gusti Allah untuk diri kamu, untuk pekerjaan kamu. Ya, karena kamu sudah menobatkan dirinya untuk menjadi pemain bola. Jadi pekerjaannya ya main bola. Terus begitu sambil sekarang saya nggak bicara lagi, sambil denger musik aja. Harus mampu denger musik ini waktu kecil. Oke. Mari kita saksikan lomba merayu wanita. Neng tahu nggak salah? Neng namanya apa? Oh iya, Neng. Neng tahu nggak alasan AA ada di sini? Iya, kenapa? Alasan AA ada di sini untuk deket, selalu dekat sama Neng. Neng nggak alasan? Nggak tahu.
Berlarilah dengan indah di atas rumput yang hijau. Buatlah cetakan gol indah dan juga gemilang. Kemana ke wadah, di situ ada kami. Balas ingan daru supporter berserang sampai mati. Tak pedulikan panas mentari ataupun hujan, ku tetap semangat dukung Perserang di paling depan. Tepuk tangan di kala menang atau kalah, Perserang sang juara janganlah pernah menyerah. Tetap semangat menuju Liga Indonesia. Jadilah sang juara dan buatlah kami bangga. Karena Perserang menang kami pun senang, kami bernyanyinya pun bergoyang-goyang. We love Perserang, yes yes yo. Laskar Singa Daru, come on let's go. Perserang, ayo majulah menang. Cetak kemenangan di dalam genderang perang. Bagaimana sudah menyaksikannya? Sungguh banyak kenangan yang didapat dari Coach Japelo berada di Perserang Banten. Begitu antusias para pemain, pemain-pemain yang menurut Coach belum terkenal, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi, mereka punya integritas yang tinggi, kompakan mereka dibangun dari berbagai permainan-permainan yang Coach Japelo lakukan. Dan alhamdulillah di 2017 Perserang bisa bertahan di Liga 2, di mana di 2017 itu degradasi besar-besaran oleh PSSI karena liga baru akan diputar lagi setelah PSSI dibekukan. Dan di 2018 Perserang tetap di Liga 2 dan terus sampai sekarang masih ada di Liga 2. Sampai jumpa lagi Perserang. Coach Japelo siap selalu untuk Perserang Banten. Salam Japelo.